intensifikasi pajak kendaraan bermotor diangkat menjadi tema hearing dialog Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Hearing dialog difasilitasi oleh bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat di salah satu hotel di Tasikmalaya yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat. Optimalisasi dan intensifikasi diangkat menjadi tema dalam hearing dialog Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Hearing dialog difasilitasi oleh bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat di salah satu hotel di Tasikmalaya yang dihadiri dari berbagai organisasi masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Arief Rahman mengapresiasi kegiatan hearing dialog bersama masyarakat. Arief menilai antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam berdialog sehingga bisa menjadi masukan-masukan dan rekomendasi untuk Komisi 3 dalam memaksimalkan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Arief menambahkan hasil dari hearing dialog akan ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait khususnya Bapenda dalam rapat kerja Komisi 3. Diharapkan kedepannya pembayar pajak bisa 100% untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini, menurut data yang ada di Bapenda, terdapat 38% yang menunggak pajak di Provinsi Jawa Barat. Pembayar pajak bisa 100%. Okay. Ya, karena melihat data yang ada sekarang kan hampir 38% yeah. yang KTDMU. Yeah. Artinya mereka yang 38% tidak bayar pajak. Mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih diminimalisir. Artinya pajak bisa bertambah, pelayanan ke masyarakat pun bisa ditingkatkan dari hasil pajak tersebut. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Yo. We'll be right back.